Aku macam okey, agak pelik. Weh, kau mana tak cerita sedih? Aku dah record dah video tadi 23 minit. Bila aku tengok balik, oh my god. Tak boleh pasang sebab dia dah full storage. First dia dapat tangkap. Lepas tu bila dah lama sangat kan dia dah full storage. Toy dia apa ni? Dia ter apa tu orang kata? Termakan. Ter-effect sekali dekat yang first tu memang semua tak boleh tengok. Bila tengok balik, dia kosong-kosong-kosong minit. Padahal yang sepatutnya 23 minit aku rekod tu. Aku rasa itu sebab balasan. Sebab dalam video tu, aku ada cakap pasal ada video yang macam video yang sebelum ni korang tengok aku pakai baju ni. So dalam video yang hilang tu, aku cerita kat korang sebab apa-sebab apa. Aku macam ada acara cerita sikit lah kan. Aku situ balasan. Tak apa, video hilang ke apa ke, aku tak kisah. Kita akan buat balik semula. Aku takkan mengalah dengan benda bodoh ni. Aku tak nak. Sebab video ni aku nak kena upload esok. Itulah weh, aku akan tunjuk balik lah. Maaf lah sebab ada benda-benda yang aku dah buka. Aku dah buat dah tadi weh. Tak apalah, korang tengok balik lah. Aku akan beritahu dulu, video ni adalah video di mana ada barang-barang yang aku akan beli untuk sambut birthday mak aku malam ni. Mak dengan ayah aku dekat KL sekarang. Aku dekat Perak kat rumah. Dia mau pergi IJN, ambil ubat dekat IJN. Lepas tu dia mak akan balik malam ni. Dan kita orang anak-anak ni akan surprise mak malam ni. Macam tu je lah. So nasib baiklah ada semua benda ni. Aku dah sempat belilah semalam. Okay dah, so kita aku tunjuk. First item adalah rumput ini. Rumput ini bukan untuk hadiah mak aku. Ini adalah untuk aku letakkan dekat tingkap. Tingkap kan ada macam koridor kecil tu kan, macam longkang tu kan. So dekat celah-celah tu aku nak letakkan rumput ni. Rumput ni bagus sebab dia nampak real. Dan dia punya colour pun colour yang fresh. Nampak macam rumput dekat padang bola ni. Dan besar dia punya ni, nampak tak? Beli dua pun dah cukup besar lah. Dan lagi senang sebab bila kau nak gunting, dekat belakang ni dia ada dia punya garis-garisan. Fokus lah. Ha, dia macam ada garis-garisan ni. So kalau kau nak gunting senang je lah, straight je. Aku beli dua. Selepas itu aku beli potato chips. Kalau kau je ni yang suka ngunyap-ngunyap, tak kisahlah makan apa pun, aku recommend beli yang perisa ori. Jangan beli yang perisa, yang ada perisa lah. Sebabnya tu dia terlebih masin, ni terlebih manis. Dia macam, tau perisa dia tu tak sesuai sangat. Nah, so recommend ambil yang plain je. Sebab rasa tak ada rasa pun memang sesuai lah. Yang suka ngunyap-ngunyap tu, ngunyap je lah. Ngunyap. Standard chips besar macam ini. Dalam video yang aku dah hilang tadi tu, aku dah makan. Tapi sekarang ni tak nak. Tak ada selera nak makan. Dia boleh nak beli sebab dia panjang macam standard chip kan. Dan harga RM2 seporsi ni berbaloi. Selepas itu aku beli. Weh sorry lah weh, aku dah buka dah plastik ni tau. Ni aku beli tray ais. Sebab apa tau? Sebab hari tu dah terpatah. Dan tak ada orang siapa pun mengaku siapa yang buat. Dia dah patah, lepas tu dia biar je atas meja orang lain dia tengok. Patutnya buang lah tu siap-siap kan. Aku juga kena beli baru. Tray ni dia, kita tak payah nak basuh-basuh dekat belakang ni. Lepas tu baru nak tanggai ke tak payah. Kita just pulih macam ini je. Nanti ais tu akan terkeluar. Senang lah, tak payah nak basuh-basuhkan bahagian belakang ni. Dan ada dia penutup sekali, so terhindar daripada bakteria-bakteria dalam nanti ais tu. Okay, so berbaloi kau nak beli ni. Warna ada warna hijau, warna pink dengan warna biru ni. Okay, selepas itu aku beli tray yang ini. Foil, aluminium foil tray. Sebab aku merancang nak buat kek. Hari tu kan aku dah beli kek yang perisa vanila tu kan. Kek tu, nanti kalau jadi video, aku buatlah video. Kalau macam senyap, tak ada berita tu, tak adalah video. Ini ikut keadaan lah. Aku beli pun sebab tray ni comel sebenarnya tau. Dalam dia ada 6 pieces. Bentuk macam ni. Macam orang putih buat pie tu kan. Biasanya dia membuat dalam mangkuk ni kan. Inilah stand dia ni. Dan dia punya tak keras sangat. Memang sesuai lah untuk pakai buang. Dia ada dua bentuk. Satu yang bulat dan lagi satu yang jenis memanjang macam tu. Aku ambil yang bulat lah sebab nampak macam lawa sikit. Dan benda dia pun comel. That's why aku ambil. Selepas itu aku beli. Aduh, aku dah buka. Aku beli yang ini. Tempat untuk apa ni? Letak-letak pinggan tu kan. Macam ni rupa dia. Okay. Dia sebenarnya time aku mau beli tu, benda ni tak terpasang lagi tau. Benda ni dah terbuka lah. Dan aku nak cabut pun dah ketat dah. Sebab tadi aku dah tekan kuat-kuat.
Pasang dia senang je, masukkan je dua kayu ni. Masukkan dua kayu ni. Lepas tu gabungkan dia. Lepas tu dah siap lah. Dia ada satu, dua, tiga. Ada tiga tempat. Macam ni contoh dia. Haa, macam tu. Nak letak penutup ke, nak letak terpinggan ke, ikut suka koma lah. Sini, sini. Dan ada jenis yang menurun. Dan kayu pun kayu yang berbaloi. Hari tu aku dah nampak kat Ninso. Lepas tu aku tak beli sebab dia macam kecil. Lepas tu macam, tak tahu. Kayu dia tu macam kayu tak best lah. Lepas tu benda ni baru ada dekat tepat ekor aku. Aku dah tahu dah, kamu mesti dah pernah nampak benda ni kan. Ekor aku dia mau baru letak benda ni. So aku baru pasang dan aku baru belilah time ini. Okay, macam ni je. Selepas itu aku beli pembalut hadiah. Lagi satu warna pink. Nanti aku ambil, yap. Yang sini aku nampak ada warna gold, warna purple dengan warna merah. Ini ukuran dia. Ini bila dah buka, sangat besar. Dan lawa sebab ada bling-bling. Oh, nampak tak dia punya bling-bling. Jadi memang sesuai lah pun. Pakai buang juga. Balut-balut hadiah, koyak-koyak-koyak, betul buang. Macam itu. Belakang dia warna silver, tak ada warna. Depan dia je dah ada warna. Okay. Selepas itu aku beli ini spray. Ini pun untuk mak aku juga sebab dekat sekolah kan. Kan cikgu kan jangan dah pergi sekolah, semuanya dekat rumah kan. So meja-meja tu berabuk, buku-buku dah berterabur apa semua. So aku belilah benda ini supaya mak aku dapat spray kat meja. And then dapatlah lap habuk-habuk tu. Dan juga aku beli yang sebelum ni, haul sebelum ni aku beli ini. Hand sanitizer. Bukan hand. Dia sanitizer je untuk benda-benda dekat sini semua. Untuk punya meja apa semua tu kan. So nanti mak aku just tuang. Lepas tu spray je lah. Lepas tu lap guna tisu. Dah settle. Ini nak kena balut hadiah. Selepas itu juga ada bekas cupcake. Bekas cupcake ni warna dia memang warna yang lawa. Ada warna silver, warna apa lagi tu ingat. Tapi akan buat warna pink sebab untuk perempuan. Dan malangnya tak guna pun sebab kakak aku dah buat kek dah. So ini kita just spare part untuk next birthday siapa-siapa. Dia warna dia lawa kan, macam warna pembalut ni tadi. Nampak tak warna pink ni tu? Lawa kan. Kakak-kakak dah. Lepas itu ini. Ini nak tunjuk ke tak? Ni dialog yang sama eh. Dialog yang sama dekat video first tadi. Nak tunjuk ke tak? Aku just tunjuk sikit-sikit je. Ini aku akan tunjukkan dekat next video. Sebab tepi aku ni, tepi aku ni ada dua plastik besar barang ekor. Maknanya lepas ni kena record lagi ekor-ekor. Lepas tu ada Mr. DIY. Lepas tu ada Shopee. Shopee banyak gila barang. Serius, Shopee banyak gila. Lepas tu aku ada dapat juga tau. Reveal. Reveal eh, apa nama tu? Kantoi, dia kantoi kan. Aku dah dapat juga benda ni. Aku tengok orang ramai dah buat kat YouTube. Aku je tak buat lagi. Sebab tak tahu lah, sejak dia menjok ni memang aku tak buat video gila. Sebab tak tahu lah, tak ada apa. Labah-labah. So yang ni tengoklah, kalau aku rajin nanti kita akan buat dekat next video. Okay, terima kasih Eko. Sebenarnya Eko tak suruh pun buat video. Dia sebagai hadiah lah. Tapi kita semangat pula nak buat video, kita buat je. Ini nantilah nanti. Eh, apa yang aku nak cakap tadi? Oh, yang aku tunjuk tadi. Ini dia. Haa, dah. Itu kalau kamu nak tengok benda apa betul-betul, aku tunjukkan next video Eko. Okay. So, sekarang ni kita kena berjimat cermat. Kita tunjuk barang-barang yang sikit-sikit dulu. Dan barang yang terakhir adalah... Tentara. Nasibnya aku beli dua. So, satu aku dah buka lah. Ini balloon. Warna ada warna pink dengan warna purple. Sebab apa kau ambil pink kali ni? Sebab pink tu macam dah biasa sangat. Cik tadi tu semua warna pink lah. Tak lah, acik warna pink je kan. Ambillah warna purple pula. Okay, bentuk dia macam itu. Apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat seperah ni. Jaring nyamuk ni panjang gila tau. Dia bukannya petak tu. Dia panjang. Petak yang panjang tu. Aku tak tahu nama apa dia. Dan kat sini ada Ray-Ban. Ray-Ban pendek je. Dan dia ada balloon. Balloon ni dah tirah. Balloon ni bukannya balloon jenis besar tu. Balloon jenis biasa je. Balloon kan dia duduk yang biasa. Dia bubur satu je dalam ni. Lepas tu kita tiup lah besar-besar. Sebab jaring ni dia punya besar kan. Lepas tu adalah dia punya batang lagi satu. Mana entah, aku pun tak tahu ke mana. Dia jadi lagi panjang lah. Macam ni. Lepas tu nanti kita letak je lah seperah ni. So lepas itu kita rapat-rapat-rapatkan dia. Mana Ray-Ban tadi tak? Lepas tu nanti kita ikat je. Dah siap. Aku tak nak full storage lagi. Saja dia macam ni. Macam pengantin. Okay. Berbaloi lah kot kan. Dengan RM2 kau dapat besar ni. Tak pernah boleh beli kat kedai dah. Tapi ni kena buat betul-betul lah. Ini just macam ni je. Ala kadar je. Kau kena buat betul-betul balik. Okay. So setakat itu saja. Aku lega. Aku dapat record balik semula. Sebab biasanya kan kalau macam, alah video dia hilang, apa tu biar macam tu je. Tak ada kesudahan. So aku tak boleh mengalah.
aku tak akan mengalah dengan benda-benda macam ni. Sebab aku kena juga buat video esok. Esok aku kena post video juga sebab aku dah tahu dah sejak macam ni YouTube aku dah macam senyap je. Sebab video-video yang aku upload pun tak best apa semua. So kita kena buat balik semula. Kita kena bangun balik. Aku tak boleh mengalah dengan benda-benda yang macam ni. Si tiba. Nak cerita tak? Sempat tak kalau cerita? Okay, aku cerita je lah. Video yang sebelum ni, yang kau tengok aku macam BMO. Tak boleh lah BMO sangat pun. Dia cuma tak ada semangat. Sebab video tu, video yang kedua kita buat. Dan kita buat yang kedua tu pun, bukan salah kita. Salah orang tu. Aku dah kata dah, bagi saya semua point. Supaya saya buat video nanti, saya boleh cakap lah semua-semua benda kan. Cakap dalam bahasa Inggeris kan. Tapi dia kata, alamak, saya takut lah. Saya tak nak bagi point-point dulu. Sebab nanti saya macam mengongkong awak. Saya macam mengongkong awak. Awak jadi macam tak selesa. Dan awak merupakan director YouTube ni. So saya tak nak menyusahkan awak. Awak buat je ikut awak dulu. Lepas tu nanti saya akan bagilah nasihat macam mana nak improve. Aku macam okay. Agak pelik. Dan time aku record video tu, aku macam tak biasa lah kan. Saya ingat kan, okay takde lah nak buat, nak record lagi sekali. Bagi draft ni, okay dah diterima. Dia boleh kata, I'm sorry, to be honest, I don't understand what content of your video. Mana dia tak faham apa langsung. Padahal dalam video tu, aku siap tunjuk lah lagi dekat-dekat macam ni ha. Macam mana berfungsi, ada menyala apa semua. Bunyi-bunyi, tek-tek-tek apa semua. Dia boleh kata dia tak faham content aku apa video tu. Jadi lepas tu terkata, tak apalah, saya bagi cadangan ini dan ini semua. Awak tunjukkan lebih point dia macam mana, unik dia macam mana. Dan saya harap ini dapat membantu awak untuk improve lagi buat video lepas ni. Aku macam, oh, kenapa aku tak bagi aku awal-awal hari tu. Aku dah minta dah. Lepas tu aku dah start lah. Dah lah, bye. Nak full dah. Bye-bye, terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sambung dekat next episode.